Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan memindahkan koloni lebah. Ini lebahnya baru sampai di rumah warga. Ini berada di dalam kamar. Koloni lebah ini akan kita pindahkan ke dalam kotak budidaya. Dari keterangan pemilik rumah, lebah ini baru sampai di rumahnya selama lebahnya ini datang beberapa hari lalu. Oke, kita akan cari keberadaan sang ratu supaya koloni lebah ini mau kita pindahkan. Ini koloninya. Oh, dia sudah membuat sarang kecil. Ini ditengok. Ada sarang kecil. Ada sarang kecilnya ini. Dia membuat sarang kecil. Sudah buat sarang dia. Kita iris sarang kecilnya ini. Ini sarang yang dia buat selama beberapa hari lalu. Sarang lebahnya tadi kita pancing, kita letakkan di dalam sarang budidaya seperti ini. Sahabat semua, kita sekarang mencari keberadaan sang ratu. Di mana ratu nanti? Ini bisa dilihat, ini adalah ratu lebahnya. Tadi sempat melihat keberadaan sang ratu lebah, tapi menghilang lagi. Tadi ratu lebahnya tadi. Ini baru sampai, kata pemilik rumahnya, lebah ini bersarang di rumahnya baru 3 hari lalu atau sejak 3 hari lalu. Nah, tadi aku tadi sudah sempat melihat keberadaan ratu lebahnya, namun saya kehilangan jejak. Jika akan saya ambil, dia nyelip di antara anak buahnya. Sudah terlihat tadi
tadi. Mana lagi tadi? Sempat terlihat lagi. Hilang lagi. Mana ada? Mana tadi? Nah, ini nih. Lincah sekali pergerakan ratu lebahnya. Dia berjalan memutar-mutar. Mana tadi? Hilang lagi. Nah, dia cepat sekali berjalan-jalan. Ini posisinya berada di dalam kamar. Tengok ini ratu lebahnya, ini loh, dilep lagi dia hilang lagi. Nah ini ratu lebahnya. Nah ini ratu lebahnya sudah kita dapatkan. Ini, oke. Okay. Ini ratunya sudah kita dapatkan. Kita potong sayapnya. Sip. Nah ini ratu lebahnya sudah kita dapatkan dan sudah kita potong sayap. Ratunya telah kita masukkan ke dalam kotak ini. Semuanya nanti akan pindah ke dalam kotak yang terbuat dari kardus ini. Oke. Okay.